ketika seorang wanita semangat beribadah, terus punya ekspektasi besar di Ramadan, lalu qadarullah datang bulan, sehingga dia gak bisa sholat, dia gak bisa puasa, lalu dia sedih karena dia gak bisa ibadah, maka sedihnya itu adalah bukti keimanan di dalam sanubarinya. Dan sedihnya itulah yang akan membuat dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan bisa mendapatkan pahala seperti saudari-saudarinya yang lain yang dalam kondisi normal mereka puasa dan mereka sholat. Dikatakan Nabi SAW dalam hadis yang sahih, tidaklah kalian wahai para sahabatku melewati sebuah gunung atau sebuah lembah kecuali sahabat-sahabat kalian di kota Madinah yang tidak bisa ikut dengan kalian karena tidak punya bekal dan dana, kecuali mereka mendapatkan pahala seperti pahala kalian. Kenapa? Habasahumul udhru, kata Nabi. Karena mereka gak bisa berangkat, gak bisa beribadah, gak bisa berjihad bareng kita, karena ada alasan syar'i. Oleh karena itu, apabila seorang wanita semangat 45 untuk beribadah, khususnya ketika 10 hari terakhir Ramadan ya, cari Lailatul Qadar, hari ke-21, jam 6 kurang 15, haid. Nyesek tuh. Sedih itu menunjukkan ada iman, dan sedih mereka itu yang bisa mengantarkan mereka mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun wanita pada saat datang bulan senang, lalu sebelum tidur dia katakan, alhamdulillah gue lagi datang bulan, terus gue bisa bangun jam 9 pagi dan gue bisa makan bakso Mang Udin, maka dia gak dapat pahala sama sekali. Jadi ini adalah modal berharga. Sedih itu penting. Sedih itu menunjukkan tanda keimanan dan mendapatkan pahala seperti saudara-saudari mereka yang tetap beribadah di hari-hari istimewa ini. Ketika kita mengerjakan perintah-perintah Allah, kita sedang beribadah. Dan sebaliknya, pada saat kita menjauhi larangan-larangan Allah, kita pun sedang beribadah. Maka ketika mereka tidak sholat dan tidak puasa karena Allah niatnya untuk menjalankan syariat Allah, maka mereka sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kerjakan lumbung pahala yang lain gitu loh. Dia bisa berzikir, dia bisa berinfak, dia bisa bersedekah, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga insyaallah peluang dia sama dalam mendapatkan predikat takwa dan Lailatul Qadar di Ramadan kali ini.